pin, terus ya kamera itu beli dari tukang foto lagi, dari teman juga, dari tukang foto. Dengan punya modal lebih, usaha fotografi. Pria ini bernama Mamat, usianya baru 37 tahun. Namun beban hidup membuat Mamat nampak 10 tahun lebih tua. Keluarganya dari kerja sebagai tukang foto keliling alias Mat Kodak. Saya ikut sama orang Garut mula-mulanya. Terus kita belajar ya sampai 3 hari lah ngikutin gitu, terus rutin, terus ya kamera itu beli dari tukang foto lagi, dari teman juga, dari tukang foto gitu. Ya bekas lah, harganya dulu masih murah, 125 dulu ya, ya bisa nyicil. Rute yang dilalui Mamat adalah Kampung Rambutan, Ceger, dan Ciracas di daerah Jakarta Timur. Setelah fotonya jadi, Mamat dengan sabar mengantarkan hasil jepretannya satu persatu ke rumah si pelanggan. Dan semuanya dilakukan dengan berjalan kaki. Iya, jalan kaki terus. Enggak capek? Ya, enggak lah. Buat ini, buat apa? Jalan-jalan gitu deh, kata orang Indonesia malah. Mamat memang tak pernah mengeluh. Kala lelah sudah terasa, bapak dari 3 anak ini singgah ke masjid untuk mengistirahatkan